bagaimana perasaanmu di hari pertama bekerja? Aku merasa seperti $1,000,000. Patrick, kau tidak apa-apa? Katakan sesuatu. Bukan apa-apa. Baiklah, sudah cukup. Tidak ada sahabatku yang akan menderita trauma otak permanen hanya karena Tuan Krab mendapatkan uang dengan cepat. Aku akan bicara dengannya sekarang juga. Tidak, aku mohon. Jangan bilang pada Tuan Krabs. Kau tidak mengerti. Bertahun-tahun, aku mengatakan kau tidak pintar. Sekarang aku sudah pintar. Aku punya topi untuk membuktikannya. Aku tidak mau kembali menjadi Patrick yang tidak bertopi. Baiklah kawan, aku mengerti. Berjanjilah satu hal padaku ya. Apa itu kawan? Berhati-hatilah. Terima kasih.